Pemirsa, Kepolisian Resor Badung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ketersediaan minyak goreng, terutama minyak goreng curah bersubsidi di Pasar Mengui, Desa Adat Mengui, Kabupaten Badung. Menurut hasil sidak, ketersediaan minyak goreng masih mencukupi. Kapolres AKBP Leo Dedi Devretes mengatakan meskipun tidak setiap hari distributor melakukan pengiriman, namun kesediaan minyak goreng curah tercukupi dan masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tentang ketersediaan minyak goreng, Polres Badung melakukan sidak ketersediaan minyak goreng. Hasilnya sidak stok minyak goreng dinilai aman dan harga sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kapolres juga memperingati para agen atau distributor jangan bermain-main dengan pasokan minyak goreng. Saat ini kami dari Polres Badung bersama jajaran melaksanakan sidak langsung di Pasar Mengui, Mengui Tani, Kabupaten Badung. Kami langsung dapati penjual atas nama Ibu Rai menjual sudah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, mana per liternya di harga Rp14.000 dan per kilonya di harga Rp15.500. Polres Badung tidak akan segan menindak tegas agen nakal yang bermain-main terhadap pasokan minyak goreng dengan melakukan penimbunan demi keuntungan pribadi. Raiswantara, Bali TV.